Kita sekarang berada di Kebun Raya Batang. Suara musik. Iya, orang ngomong baru lihat. Apalah anaknya. Bang, makanya itunya bukan aku loh, ininya gara-gara itunya. Tadi kembali sendiri. Paling tinggi di mana deh? Sini kan? Emang ke bawah. Berjemur lu kita, berjemur. Mana rumah kita? Sana itu ya. Ya kamu nih. Sini ya. Bawah pohon itu dingin. Ya inilah yang katanya Kebun Raya Batam. Sebenarnya sih konsepnya oke, tapi pengembangan yang kurang guys. Perawatan juga kurang. Tapi untuk tempat nongkrong ya oke lah. Nanti kita ke ujung sana noh. Ujung sana kemana deh? Kayaknya ada jalan ya. Ada jalan atau mentok sih? Kita mentok kayaknya. Ujung. Cuaca mendung. Cerah deng. Sebelah sana yang mendung. Awannya banyak. Oh, awannya no. Possible sore hujan. Apartemen Habibie nampak di sini ya. Cuma dia yang jelas nampak. Kemarin kita duduk di situ yang banyak nyamuk itu kan? Mau tahu? Mau ke situ kamu?
mobil tuh muter aja dia gitu ya. Mana jalannya, Dek? Semarang itu sana. Mana? Nanti kita cari. Udah kosong, nggak ada orang di situ. Enggak. Dari pos itu ya. Masuk jurang situ kan? Berani. Masuklah, abang tendang dari sini kan, ping, gelinding kamu gitu. Bukannya dalam kali. Depan sana deh. Mulai panas. Kebun Raya Batam ini terletak di Nongsa lah. Kalau malam ya sepi sini guys, oh, si hutan-hutan semua. Ini jalan masuknya, jadi kalau ke kiri itu bisa tembus ke Kampung Tua. Dua-dua bisa tembus, ke kanan juga bisa balik arah ke Montigo, balik lagi. Oke. Okay. Ini ikon yang selalu orang tahu. Ke sini lah. Dek. Mikrofonnya ketinggalan. Di mana? Tempat kita nongkrong tadi. Jadi diambil nih. Ntar aja, ntar kita kesana samperin lagi. Ya
guys, kita berada di Kebun Raya Batang. Panas. Nah, tapi panas guys. Bibi ini bas, Bibi lagi mau ke pesta dia guys. Pesta mana mbak? Belum raya. Panas. Kegiatan bolehnya seperti ini. Angin. Yang tadi malam tuh baru mantap. Dia untuk kamera besar juga bisa. Ntar dari parkiran kamu nunggu di parkiran, mengambil itunya, mic yang ketinggalan tadi. Ada orang tuh cuma ikut abang aja. Ntar megap lagi, naik turun bukit gitu aja pun parah kali. Petisnya sama pegel. Yes, I love Batam very very much. Oh, ini kayu putih. Kayu putih yang di Tanjung Mulia nih, Tanjung Mulia Mabar. Ya, ini kayak gini. Ini dia pohonnya, kayu putih. Eh, wangi, wangi ya. Minyak yang dipakai kan? Wangi. Katanya ini pohon kayu putih. Bahasa Latinnya eucalyptus, ditanam oleh The Independent School Batam pada tanggal 20 Oktober 2018. Thank you Independent School. Wangi lho. Wangi lah, kalau enggak dijadikan minyak kayu putih dia. Angin udah kuat nih guys, angin ntar habis Imlek baru hilang lagi. Nyamuknya cuy banyak.